Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si bebang tampan Rangga Azo bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Weken. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Gunanya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Baru-baru ini juga heboh nih guys saat Rangga Azo dan Haiko van der Weken rilis sinetron terbarunya ya guys. Waduh-waduh, gak sabar nih melihat Haiko dan Rangga Azo akan rilis sinetron terbarunya di RCTI ya guys. Waduh-waduh, apakah yang terjadi buat Haiko dan Rangga Azo saat mereka berdua ini disatukan dalam ikatan sinetron menjadi pemeran utama? Sepertinya bakalan bucin dan romantis sekali ya guys. Dan hanya saja nih guys, fakta-fakta mengejutkan dari Haiko dan Rangga Azo saat ditanyai di Brownies ya guys. Dimana juga Rangga Azo dan Haiko van der Weken sudah mengatakan sudah lamaran ya guys, dan akan menghijab kobol Haiko van der Weken di tahun atau di akhir-akhir tahun ini ya guys. Waduh-waduh, pasangan yang sangat berbahagia sekali ya guys melihatnya, dan tentunya juga adem banget. Ya apapun yang terjadi buat Haiko dan Rangga Azo, kita para fans semua bisa doakan saja yang terbaik ya guys. Dan juga kita doakan saja semoga sinetron terbarunya cepat booming dan cepat rilis dan cepat ngeluar juga ya guys. Mimin gak sabar menonton sinetron terbarunya Haiko dan Rangga Azo. Ya mungkin itulah saja nih cerita dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.